Alhamdulillah ya, sejak dimulainya tes atau uji mampu baca Al-Qur'an sejak pukul 09.00 tadi di Masjid Raya Baitur Rahman, semuanya berjalan lancar, aman, terkendali, alhamdulillah tanpa kendala suatu apapun, dan hingga selesainya acara uji mampu baca Al-Qur'an kedua pasangan calon wakil gubernur dan wakil gubernur Aceh ya, telah mengikutinya dengan baik ya, sesuai dengan tata tertib dan arahan dari tim penguji mampu baca Al-Qur'an. Selanjutnya kapan akan diumumkan? Ya, insyaallah ini akan segera, hasil ini akan disampaikan kepada masing-masing calon bersangkutan. Nanti ya tim penguji akan menyerahkan kepada KIP dan KIP akan menyerahkan kepada masing-masing pasangan calon uji mampu baca Al-Qur'an. Bagus, ada masa perbaikan juga ya kalau di delay juga. Ya, sebagaimana arahan tadi itu manakala ada di antara calon tidak mampu ya tidak memenuhi standar nilainya ya, maka juga akan disampaikan kepada calon bersangkutan untuk kemudian akan dilakukan pengganti pasangan calon ya, untuk dilakukan uji mampu acuan susulan. Bapak Haji Muzakir mana mendapatkan ujian?
Alhamdulillah ya, sejak dimulainya tes atau uji mampu baca Al-Qur'an sejak pukul 09.00 tadi di Masjid Raya Baitur Rahman, semuanya berjalan lancar, aman, terkendali, alhamdulillah tanpa kendala suatu apapun, dan hingga selesainya acara uji mampu baca Al-Qur'an kedua pasangan calon wakil gubernur dan wakil gubernur Aceh ya, telah mengikutinya dengan baik. Ya.